Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Alfian Rahmat Hidayat. Kali ini saya akan bermain di kandang Bapak Rianto dan sedikit sharing-sharing tentang bagaimana cara berternak kerbau dan lain-lainnya. Tonton terus video ini, simak terus sampai akhir, dan jangan lupa subscribe, like, share dan komen di bawah ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Simak terus videonya. Itu 6 sapi itu membedakan laki dan perempuannya gimana itu pak? Ini tandunya kan beda dong. Oh tandunya beda pak? Kalau yang perempuan panjang. Perempuan panjang tandunya panjang. Terus kelaminnya jadi kalau perempuan itu agak kan ya pak, agak lancip gitu ya pak. Yang ini yang laki. Yang laki yang ini. Yang perempuan itu. Ini umur berapa pak? Ini. Ya. Tahun lebih 4 bulan. Tahun lebih 4 bulan. Ini berarti di breeding sendiri pak. Kawinnya suntik apa alami pak? Alami itu kan banyak itu berarti dari indukan bapak sendiri itu kan apa itu nanti kalau hari minggu kan saya libur ya yeah. Langsung saya pembela kumpul itu teman-teman itu kan banyak malam minggu libur di sana lapangan tembak yang yeah. Di sebelah mana tuh pak lapangan tembak enggak yang apa tuh sebelah sana apa yang sana. Itu di sana yang bawah itu yang terlatih sana berlatih yang ke kiri terus itu kan dari sana kan langsung terus anjir terus tuh PH dan duduk PH itu itu kan anjir terus kalau susah memelihara kerbau itu apa pak kadang pak ya nak pas hari kan kemarau ini kemarau itu ya pak makannya enggak rumputnya mas tapi enggak pak sebenarnya enggak pati rusak ya pak ya harus gimana mas orang terbuka itu ya dan itu ya capek tapi ya harus gimana coba nah terus masih ada sekolah anak barang itu kan harus biaya ini dari kelas 2 SMA iya udah itu masuknya negeri terus udah anu 233 apa 42 pak anu ini nak SMP ini tuh kemarin tuh 33 itu 33 gagal gagal ini sekarang SMA kalau sini berarti menjualnya rata-rata di Belantik ya pak? Iya dong kalau korbanan kemarin? Oh nak korbanan itu ada itu nak kalau ada yang butuh itu ya langsung yang punya itu ya bisa mendapatkan lah ini ada rencana dijual lagi? Belum ini kalau jual itu kalau ada kebutuhan mas kalau ada kebutuhan tak ya pak? Ada kebutuhan berarti anu besar ya kemungkinan jual ya nak kalau minjam itu minjam siapa kalau ya. Minjam di bank itu ya susah syarat-syaratnya ya pak itu nanti nak udah bisa apa langsir ya kemungkinan ya juga di anu disita itu barangnya paling tidak itu sertifikat kalau ini sekitar
berapa kilo Pak kira-kira? 8,5 enggak ada Pak? Enggak. 8 apa? 850 kilo. Enggak ada. Paling 300. Paling itu ya sekitar berapa ya itu nak? Itu kakak saya itu anak Pak Dini saya itu. Iya. Anu kerjanya itu di Medok. Medok. Babatan. Lantai. Potongan. Potong. Itu. Di dulu itu ada yang kehilangan di sini. Tapi saya telepon kakak saya, oh raiso nak kebu Rene gue langsung ngedok raiso gula anu turut kondi turut kondi sok-sok-sok bilang gitu. Sampai ketemu ya. Akhirnya Pak? Ya dulu ketemu kerbonya ketemu ya, di mana Pak? Di sana di daerah Bergung ya, anu di naikin truk apa? Iya tuh dari sini naik truk katanya. Tapi enggak tahu ya Pak. Enggak ya, ya kan malam. Malam ya. Malam. Padahal ya peteng sini ya Pak ya. Tapi yang di sana yang dekat lapangan tenda. Yang di kehilangan. Sejak dulu udah berapa tahun ya sekarang. Itu tapi ketemu Pak. Jadi ini apa lah. Ya. Ya kan ini kewan kan seperti manusia toh Mas. Iya ya Pak. Kan toh. Apal gitu? Iya beda tuh, nak dari depan, nak dari belakang tuh kebiasaan nggak tahu. Dari depan itu bisa tahu. Kan wajahnya itu kan beda-beda. Ya, ya beda-beda ya Pak. Kalau ini lulut ya Pak. Dan kalau mau dilepas itu kalungnya berarti talinya dipegang itu nggak ngamuk ya Pak? Ya tapi biasanya itu anu nak yang belum biasa tuh nggak berani paling. Kan itu nyok biasanya ngambil keringat dari orang. Oh berarti kayak berarti kayak iya, anjing gitu. Itu kan udah biasa sama orangnya ya itu. Iya. Apa kalau enggak itu ya biasanya itu budi. Budi. Kalau ini itu resik juga. Kalau enggak apa tuh enggak dikeluh itu kenapa Pak? Enggak dikeluh kalau sampai. Oh enggak kan? Dikeluh. Enggak dikeluh itu anu Mas. Dia itu lulut. Alah, nanti nak diambil orang lain tuh ikut aja kayak dia. Oh malah kerbau gitu ya. Ya kan tuh, gini nih kan sakit makanya tuh sapi itu lulut. Iya kalau sapi. Kalau budi kan dia sakit. Iya. Kan ya, kena tambang itu nah, yang di hidung itu. Itu udah nak. Kerbau. Ini kerbau di keloh yo lulut banyak. Hilang. Malah hilang ya. Le, jah. Kemarin tuh ya udah 1 tahun nih sapi di situ. Yes, hilang. Hilang. Nah. Ya dikeluh ya gitu. Ya kan tuh, dan dikeluh kan di tarik itu. Tarik manut gitu. Manut lulut dia. Yes. Dan nah, ini kan udah bisa budi. Apa tuh malah nyerutuk ya. Ya nah, sapi nak ya kerbau itu ada yang di telur itu daerah Ngleri itu. Ngleri gitu. Itu lah enak orang sini pun lo kebut kalau yo senengan lo senengan malingnya nyolong kan di gelandang kan manut gitu tinggal tarik ya tetap gitu dia tuh mau buktikan enggak ya ini sakit enak apa nah gini kan enggak sudah enggak ini Pak ini berarti masih nyusu induknya ya Pak ya itu ya. Tapi kok jarang ya Pak kayaknya apa sudah enggak keluar. Yo, ini masih kan paling 1 hari itu 2 kali. Oh 1 hari 2 kali. Kalau sapi hampir nganu ya. Kalau sapi sering ya. Ya ini kan udah besar ini udah 6 bulanan. Terus sudah disampai Pak ya ini. Ini kan anak itu ya. Yang jadi kakak ini. Yang itu anak yang pojok itu. Dan yang ini Pak. Ini anak ini. Yang lagi. Itu baru punya anak 2. 2 kali ini cuma dari 1 kali. Jadi maksudnya masih muda gitu, tapi sudah tua umurnya 10 tahun tuh masih Pak. Ya paling enggak segitu itu. Loh nak, misalnya ini baru 2 tahun lebih sedikit. Lebih sedikit. Nah, nanti kan besarnya kan lama. Besarnya lama gitu. Kalau kerbau itu pertumbuhannya enggak lama gitu. Tapi kan sehat makannya rumput terus ya Pak. Tapi ya kebanyakan ada yang subur. Itu punya kakak saya itu di sana itu subur-subur ya nana.
Kalau ini 1 ton ya udah bisa Pak, kalau umpamanya udah bisa gitu. Udah bisa. Kalau bibit-bibit supernya gitu, hampir sama gitu, kalau memilih sapi kayak sapi gitu. Kaki ini lurus. Misalnya nak sapi di sini tuh enggak bisa mesti kurus-kurus ya. Sebenarnya kan kurus di sini. Padahal tapi ya kemungkinan bu kurang perawatan saya enggak tahu kan. Biasa nak sapi kan kudune kan merawatnya rada lumayan. Fokus nggih. Nggih, wis mboten sakit nyambi-nyambi tebu ten proyek. Nah, sapi lah nak. Iki ana lah ngurus dipakani. Udan wis kudanan. Panasan nggih, panasan kulit. Tapi nak panas yang penting ya golek pinggon untuk iup-iup ngoten benar. Nah ini kok tidak dicepake minum Pak? Enggak, nanti sore aja. Kan enggak kembung nggih. Sore satu kali minumnya saya kerja kok masuk ngambil air misalnya sak apa tuh sak tongcet itu yo paling kebu satu kebu satu berarti rosak ya Pak ya nak itu langsung mengkali rayu rotor mas langsung sak karpe. Berarti nggih kalau tanduke sebenarnya bagus yang cewek nggih Pak. Nggih. Mekar nggih. Nggih lho. Ana yang laki itu kan lancip nggih. Jadi mau berangkat Pak. Jam berapa? Tengah 8 lebih. Tengah 8-an lebih. Lebih berapa? Jam 7.31. Iya. Udah Mas. Nggih, ya? Tentu nih Pak. Mari Pak. Mas. Nggih. Ya, Pak. Tuang tuh. Dari sini cuma mentah saya dari sini. Mainan enggak ada udah punya itu apa tuh? Di perumahan semua. Di perumahan semua susah nggih. Gitu. Lah ini punya negara apa Pak? Pak ini? Nah, ini punya enggak milik. Yang ini sekarang mungkin mau dibangun lagi. Berarti nanti rencana. Ayo, situ nanti ditaruh di angkatan darat situ. Angkatan darat itu punya aneh negara itu. Itu dekat bis itu. Oh, yang bis itu, yang bawah itu. Yang bawah itu nak siang kan di situ semua ini. Tapi kalau siang kalau malam di sini. Di sekitar nah, sini. Di sini tuh kan kalau misalnya dikelilingi, dipatroli kan lebih lebih dekat gitu. Misalnya hujan ya lewati situ. Oh iya. Berarti dari dulu memang suka memelihara yang betina gitu Pak. Ya itu gimana Mas? Ya itu sambung gitu. Nggih. Coba benar yang sama kata Mas. Nggih. Jadi langsung berangkat Pak, Bapak pulang dulu. Nggih Pak, matur suwun nggih Pak. Nggih. Mari Pak. Nggih. Cukup sampai di sini video dari kami tentang sharing-sharing beternak kerbau sama Bapak Rianto. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya teman-teman di bawah ini agar kami selalu termotivasi dalam membuat video-video yang bermanfaat untuk Anda semua. Ada saran ataupun apa silahkan komen di bawah yang positif yang membangun channel ini agar lebih berkembang terus maju terus. Terima kasih sudah menonton. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.